Bang, saya kat sekolah ni. Sempat eh. Tak apa, tak apa. Jangan tak pergi sekolah sudah. Ai, ada orang tak pergi sekolah tu. Aduh, jangan buat pasal. Saya live masa-masa ni ada yang tak pergi sekolah. Lagu Man Anarul. Man ana, man ana, man ana. Dah tak ingat tu je, saya ingat. Ya Nurul Hilal Akbitan. Kutubah bahasa apa? Kutubah pakai bahasa Arab. Arab. Saya tak pergi sekolah. Pula jangan buat pasal. Apa bisnes apa? Bisnes barber. Rindu ke Malaysia? Rindu. Rindu. Rindu serindu rindunya. Namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Ada girlfriend? Tak ada. Saya single. Tengoklah abang sampai tak pergi sekolah. Buat perangai. Sekali tak ada trend roll. Ada. Suara macam Ridwan. Banyak noun nak cakap. Aerobisnes bapa juga ke? Tak. Ayah saya, dia lebih kurang, dia business consultant. Dia business consultant. Jauh bawa diri, yes. Pergilah kau pergi dari hidupku. Jangan kau tangisi pemergianku. Bawa pergi hati bersama untuk selamanya. Tak pernah ku terfikir perasaanku. Orang Sabah hadir, mantap sekali. Asu asulama suka dia. Yang manis pipi congka. Malele male mama yo. Sani malu malu. Cuba nyanyi lagu Ridwan bang. Lagu Ridwan lagu yang mana? Saya ada hantu tak bang? Ada. Kenapa pula tak ada hantu? Of course ada. Beza 7 jam dengan Malaysia. Ya betul sekali. Kita beza 7 jam dengan Malaysia. Lagu Ridwan. Lagu Ridwan. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu. Katanya tolong jangan menangis. Aku di sini bersama dirimu. Akan ku di sisimu sehingga matiku. Tercipta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku. Seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Lepas tu lagu apa lagi? Indahnya bintang berkelipan. Hati tersiksa menahan luka. Walaupun kini ku sendiri. Walaupun salah lirik. Sorry guys, tersalah lirik. Lagu Tesla. Kenapa sana macam tak ada orang? Sebab masa ni memang dah tak ada orang. Jam 1:10 AM is. Memang orang dah kurang. Yes, memang masa ni dah kurang. Sedap surat Alhamdulillah. Surat Al-Jin pula Rul. Al-Jin ni sebenarnya boleh panggil hantu kot. Dah sampai ke? Oh, okay, ketibaan train kita guys. Train 2 tingkat tu. Dah sampai lah. Say guys, dah jam 1:11 dah. Tu nampak tiba-tiba muncul tu. Dunia hanya kita yang punya time ni. Itulah tu. And tu kan pula tengok terfikir ada serigala je. Tak ada. Tu dia setubal. Alamak, terlajak sebenarnya. Tetap. Kan dah kata dekat belakang kita ni. Dia tak apa, selesai. Rapatnya. Tak rapat sangat. Kalau ni lagi rapat. Tu dia. Ada yang dah tidur masa ni.
Cantik tu, tu lah tu. Tadi pagi sudah bang, faham? Tadi sampai tepat waktu, betul. Kejap lagi, jam 1.12 kan train ni sebenarnya bergerak, nampak tu? 1.12. Korang tengok jam 12 tepat dia bergerak. Ha, nampak 12 kan? Minit saat ke berapa? Dia tutup. Apa pintu? Saat ke 10. Saat ke 10, pintu tutup. Stop. Dia gerak pada saat ke 20. Ah, 20 gerak. Nampak eh? 10 tutup, 20 gerak. 12 tepat. Baru nampak orang lain, yes. Orang awet Portugal dah tak ada ke? Ada, tapi masih tak ada sangat dah. Sumaya satu. Sumaya macam mana? Tak ingat lah, ya Allah. Saya kena check Lirio, tak ingat. Duduk penat lah jalan tu. Itulah, tak apa, santai. Kita kena pergi depan, duduk kat depan, jom. Jom duduk dekat depan. Sebab sini tak ada seat sangat, tak best. Kali tak nak duduk kat atas, nak duduk tunjuk dekat depan. Hari ni panas lah, 24 cm. 24 cm pula, 24 celsius. Laju betul, memang laju. Bunyi dia memang laju guys. Kalau kau ingat 24 cm tu pembaris. Ah ha, betul. Itu regua. Regua tu maksudnya ruler. Ramai je orang. Boleh lah nak kata ramai sangat tak juga, tapi not bad lah. Nak balik rumah ke terus? Ya, nak balik rumah. Rumah saya dekat Pinjang Lobo. Ha, nampak lah isi. Loh, gimana tu? Nak balik rumah dah? Aku tak sampai rumah lagi ke? Ni baru nak sampai je lagi. Sendu dah suara. Faham? Sudahlah jika tak bahagia, maafkan aku membuatmu tersiksa. Pinjang Lobo. Daripada Fogatero, Koina, Pinjang Lobo, Pinjang Lobo. Aku telah pasrah jika kita memang haruslah berpisah. Jangan pernah kau panggil. Jika kita berjumpa lain waktu, karena diriku. Habis depan tu, sahabat. Train ni memang dua tingkat, yes. Makan dua roll. Jari kita duduk makan. Selawat satu roll. Boleh, selawat apa tu? Allahumma salli ala. Selawat ni lah best. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Fikaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khafiqaini. Tengok dia gerak tu, sebab dia tahu kita buat live. Saya rasa kan orang Portugal kenal saya, yelah. Saya tak tahu lah, sebab korang bayangkan eh, dia orang main TikTok juga. Korang kat dia tak ada TikTok ke? Eh, korang. Saya rasa lah kan, diorang tahu saya juga tau. Sebab apa tau? Sebab diorang pun guna TikTok. Sebab saya guna server Portugal, bukan server Malaysia. Sebab pelangi semalam tak ada orang. Itu tak adalah, dia pandai dengar tadi. Dia kenal je kadang tu, mungkin lah. Tak tahu lah. Sebab FIP mereka mungkin kadang-kadang akan lalu. Mungkin akan lalu. Makan tu kongsilah dengan awak tu. Jangan. Dalam penyanyi tu guys. Tak tahulah kenal ke tidak. Malah nak jaga. Sebab susah juga. Kalau orang sini kenal saya, tak ada masalah. Cumanya
Macam ni sikit, kecoh sikit. Dah habis makan ke? Belum. Masih ada kat sebelah. Perempuan depan tadi tu ingat kau rakam dia. Tu dia belah. Betul. Dengan kita rakam. Bukan kita rakam pun. Datang Sabah tu insyaAllah. Berapa harga tiket? Dari stesen ke rumah. Sini tak menggunakan tiket sangat. Matahari mantap sini. Lewatnya Rul baru nak beli. Itu ada. Baru nak beli. Morning bro. Sekarang Malaysia jam 8.17 pagi. Dia pindah. Mantap sekali. Dah review ke makanan tu Rul? Belum. Jadi kita review. Stay je guys. Saya akan review kat korang semua. Belajar muzik cara buat basking. Boleh insyaAllah. Apa orang kata eh? Nak try. Saya pandai je main gitar. Violin natural roll, itulah tu. Sekarang tengah cuti ke? Tak juga. Esok je tak busy sangat. Ha, macam kapal terbang Haji Arab Saudi 2 tingkat. Kapal terbang Arab 2 tingkat. Orang Arab berduit eh. Rasa mana Melaka? Melaka, Melaka awak. Melaka, Melaka awak. Tak on pula, rosak kat sini. Macam mana nak tahu? Boleh sampai ke belum? Boleh sampai. Yang nombor boleh sampai ke? Boleh tak? Apa tu? Saya ke sana tumpang tempat tinggal dengan adik you. Perempuan kan sementara saya dapat kerja sana. Ah? You perempuan kan? Tak faham. Balik sangat ni. Bila tak faham nak balik Malaysia, Indo. Nanti dia ajak lah. Tak apa, setakat ni tak terajak. Ni dekat. Dekat mana? Tengok kat luar. Kat luar baru boleh. Penal luar kot. Last. Penal luar kot. Tak tahu lah. Tak nampak lah. Penal luar rasa. Bukan Koina ni. Koina bukan macam ni. Tak siapa. Koina ke penal luar? Penal luar ni. Pukul 1.21 dah tu. Itulah tu. Stay guys. Sambil-sambil tu. Belajar kerja-kerja. Yang mana baru-baru tu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksud saya adik you perempuan kat ya. Tapi adik saya tak ada kat sini. Dah lama ke duduk sana, dah setahun lebih dah berada di. Adik saya kat Melaka juga. Saya seorang dengan ayah saya. Adik-adik saya, saya seorang. Nampak eh, untuk ini okey, saya nak bagi tahu orang. Sebenarnya kan, tempat yang saya duduk ni, yang ni kan, ini untuk golongan VIP, untuk orang-orang tua sakit, untuk yang ada baby dukung ataupun pregnant girl. Contoh eh, saya duduk dekat sini kan, tiba-tiba ada makcik tua datang. Dia mesti akan duduk sini, saya kena keluar daripada tempat ni. Saya kena bagi dia duduk dulu sebab ni priority, priority. Faham tak? Priority. Dekat Portugal ni dia ada banyak priority. Orang yang sakit ada skuter kan. Contoh nak membayar beli barang, dia dapat laluan dulu untuk pergi bayar dekat cashier. Itu satu kelebihan guys dekat negara luar ni. Catatnya suara abang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya-Allah lunak suara mulik. Alhamdulillah guys. Terima kasih guys. Stay safe gang. Lah ingatkan ada kat sana. Sorry. Tak apa. Saya sebab kita lepas ke. Bukan Portugal punya train. Ha. Warga emas lah kan. Tak kisah warga emas, orang tua-tua kan. Untuk pregnant, orang yang ada baby. So ini priority punya place. Untuk orang sakit, sakit bersama. Semualah macam itulah. Benda-benda yang macam itu. Sama macam Singapura lah tu. Yes, tu macam Singapura. Dia banyak. Negara Eropah ni dia lebih kepada Singapura. Kalau korang nak tengok sini, korang tengok kat Singapura macam ni. Tapi Singapura ni dia lebih ketat undang-undang dia. Singapura lebih ketat. Bagus dengan luar ni. Dia banyak lah. Dia punya kebaikan dia tu banyak. Kalau pergi dekat hospital ke tiket ke apa kan, nak ambil tiket apa-apa, ada priority. Ada priority ni. McDonald's ada priority. Semua ada priority. Sama macam yang datang Malaysia kan. Dari Malaysia ni orang pakai priority. Yang mana baru-baru tu tak kasi sales. Travel ke study. Travel, study, bekerja. 3 in 1. Macam boleh train kat Jepun laju gila ke tak juga. Dia tak rasa boleh train yang Portugal ke Malaysia. Sana tu apa kan? Sekarang mereka jam 1.23 PM. Kalau ke handphone ada lalu. Ada pun bagi kita ada ni. Bahkan dia selalu tak nak selesa. Tak nak selesa. Saya juga tak. Okay, sekarang dengar suara. Okay, mantap. Tak dengar eh. Bising road tak dengar sebab okay. Bahagian panel wah ke panel novo ni memang train dia laju tau. Dia speed. Sebab jarak dia jauh, dia boleh speed. Okey, ni dekat. Sampai dekat Penal Wall ni dengan Pinyalovo ni jarak dia jauh. Jauh. Bila mana jarak jauh, dia speed guys. Bila dia speed, kuat bunyi dia. Kalau korang tak cek korang dengar ni eh. Bising dah jelas. Okey mantap. Naik antara itu tu. Macam hujan lebat. Dia kena kuat gila. Bunyi luar dia tahan. Tahu tak apa. Daripada luar memang kuat guys. Kalau korang tengok dekat luar ada lampu-lampu kan. Yang mana lampu-lampu tu korang boleh lihat lah. Dia punya kelajuan. Ni dah mula slow down. Eh tak, belum lagi. Ada tak lampu-lampu? Korang boleh tengok kelajuan lampu tu. Daripada sini macam mana. Aduh, lampu-lampu-lampu. Come on lah, lampu-lampu-lampu tak ada. Kalau bunyi lori. Memang ni lori bukan laju. Terbaik guys. Macam punya Boeing 370 kan. Okey, kejap lagi korang akan dapat lihat. Nampu kan, lampu. Macam gitu kan, nampak tak? Siapa nampak lampu dia macam mana? Kelajuan dia tu. Kenapa gelap? Sebab memang gelap dekat negara Portugal kan. Mantap Pak Nga. Terima kasih Fatah Gil. Yang semua yang beri gift, semoga diberikan rezeki insyaAllah. Laju itu tu 140 km per hour tu. Itulah tu. Sambil-sambil tu tap-tapping guys, tap screen. 200 km as you wish. Terbaik guys. Dan 200 km terbaik gang. Nasi kandak ada tak? Nasi kandak tak ada. Okay, ni dah slow down dah. Dah sampai Penyanovo guys, tempat kita. Dia laju guys. Dia laju daripada Penyanovo ke Penyanovo. Dah sampai dah tempat kita. Gear berapa? Tak tahu leh gear berapa. Dia pakai gear 10 kot. Macam tu lah saya rasa. Gear 10 guys. Dia main nak ke mana? Daripada Lisbon sebenarnya. Nak balik dah ni. Dah sampai dah. Daripada Lisbon. Pergi jauh ke? Orang kata kita buat kerja. Bukan buat kerja. Baru lepas jalan tadi. Jauh rumah tak sampai-sampai lagi. Naik risau. Tak apa. Ini sampai dah ni. Alhamdulillah dia akan sampai. Yes. Jangan lupa makanan tu kan tinggal tak ada. Ada. Tak ada hal.
sekarang ni boleh saya tinggal lagi lah. Perempuan yang kat depan ni lah, korang nampak kan, dekat reflection dekat cermin ni kan, muka dia bukan main ketat lagi, garang tau. Ha, tak sampai lagi ke? Belum. Itulah, garang tau dia tu. Dia terus buat jalan betul ke tak ada hal lah. Takkan sisa je lah. Polis ke? Bukan. Mungkin boleh jadi. Siapa tahu? Betul? Siapa tahu guys? Boleh jadi guys. Kalau korang nak tahulah, boleh jadi. Dia balik kena masuk pula sebab tu ketat. Itulah tu. Garang-garang kalau korang dia pula dah. Hey guys, kat bawah ni memang orang kata tak ada line tau. Kalau korang nak tahu, tak ada line. Pegang hati. Tak tahulah. Bio je lah. Stay. Saya harap dah okey guys. Okey dah, alhamdulillah. Dah okey. Dah okey dah guys. Okey tak? Okey dah. Alamak. Okey dah, mantap. Alhamdulillah, terbaik. Dah okey, mantap sekali guys. Steady gang. Menangislah, kan kau juga ada yang pura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa. Dan lift ke? Ya. Pintu tepi, aduh. Pula dah. Dengar buat pasal. Sandai Mesirul, mantap sekali. Rosak line. Baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Alright guys, mantap guys, sisi guys. Tu dia orang lepak kat situ, dah kata mak-mak ganja lepak kat situ guys, mak-mak ganja guys. Tu yang dia orang kotorkan tempat tinggal tu. Eh, tempat tinggal kat tempat tu. Allah, tutup bang. Good bro. Yo. Tu tak cuma filmat. Say. Si, macam mana om film? Napa cama? Fas ma fas. No. Yeah. No. É direito, olha guys. Ah, não gosto. Não gosto. Faz favor, não. Sim. Okay guys, kita duduk sini nak makan sambil tu guys. Nak review ke korang. Dia kata dia tak suka duduk kat kamera. Tapi tak ada hal. Kita je duduk kat sini guys. Sambil tu guys. Apalah nak macam ni guys. Dalam masa yang sama nak tunjuk korang apa makanan kita dah beli tadi tu. So nak review sikit. So korang stay safe je guys. Tetapkan stay safe gang. Mana baru-baru tu lama-lama tu stay safe je guys.
sekarang jam 1:31 AM. Tak ngantuk ke bang? Sekejap kita tidur lah. Macam biasa jam 2 lah. Semalam pun tidur jam 2. Siapa? So kita jadi skema sekejap. Jarang-jarang kita kena jadi skema, bukan selalu. Okay. Hello, I'm being Mr. Bean. Skema sikit. Pagi lah sana. Sini jam 1. 1:32 AM. Tetap screen guys. Mantap. Aduh, tak ada ke siapa-siapa yang ish, alamak, aku tertekan. No. Tak nak. Aduh, ya Allah, tertekan. Okay, tak apa. Warga negara mana ni? Negara Portugal. Orang Melaka Hawau. Orang Melaka Hawau. Berapa jauh nak sampai rumah? Tak jauh ni, dah 500 km macam tu lah. Diorang sport rematch. Sporting memang sporting, tapi itulah nak jadikan ceritanya. Diorang sporting-sporting pun dalam masa sama dia tak suka depan kamera. Lagi-lagi diorang ni geng-geng yang orang kata geng-geng. Sekejap ya, astagfirullahaladzim. Aduh, siapa pula? Hai, Syarul. Yo, what up? Dari mana? Dari bandar Portugal. Oh, Portugal? Ya. Yeah. Portugal? Ui, boleh cakap Melayu? Alamak, tak keluar pula. Saya sebenarnya tak sengaja, tapi tak apa. Saya tak kenal dia, guys. Dia cakap apa, guys? Saya minta maaf, guys. Saya pernah jumpa dia sebenarnya, lupa nak cakap. Tak nak orang Malaysia tu. Aduh, mana-mana orang. Tak kenal tu. Random sangat tu. Amigo. Tudu. Bom. Kita try panggil orang Portugis nak. Lepas tu suruh dia cakap dengan orang Portugis. Portugis. Okay, espera. Jenis Sanchez. Eo call Portuguese girls or maybe anyone, I don't care. You to follow, okay? Okay. I'm calling. My famous. You? Si. Good. What are you? Yeah. Nada. Mana? Siapa-siapa kan? Aduh, ada orang Portugis nak masuk ke? Bagi dia brother ni cakap. Translate ke apa? Orang Portugis, tak ada orang Portugis nak masuk. Bila time ni, bukan main lagi invite-invite. Eh, tak faham betul. Sekejap. Where are you from, bro? India? Malaysia. E quem que tá a ver o teu direto? É pessoas de que país? Tak ada lah. Tudo, né? Sekejap, guys. Sambil tu kita panggil. Ada tak kita refresh sikit, cari orang-orang Portugis. Okay. Hello. Hi.
ni server. Server Portugal tak ada masalah. Come on guys. Kita kasih up guys. Come on guys. Come on guys. Say my friend. Come on guys. Tengah hype sangat tu brother. Parah. Mantap sekali. Andaki. Oh, dah kena hembur, dah kena nang. Itulah mata kero mungkin sebab ganja dia tu kot. Masuk dalam kepala otak aku kot. Aduh, ya, dalam malam-malam macam 1:43 PM ni guys, buat pasal. Labuan sedang pemandang tak terbaik guys. Demo tak kena bareng. Memang demo tak kena bareng. Suruh dia apa tu? Menari tu. You have to dance if you lose, okay? You have to dance. Dia buat-buat tak faham orang sebelah. Dance. Nampak orang belakang ni kata. Brother belakang ni pun kata, dance. Yang depan tu tengah bergaduh. Kau. Pistol lah, tak ada pistol lah. Nah, Ashtaki yang muncul. Beautiful girl. Dia tengah hide tu. Wow. Dia kata beautiful girl lah apa kan. Dia tengah hide tu. Palestine. Tak, nampak korang tengok. Dia hide pun siap. Masih cakap lagi. Dah risau Datuk. Gitu Datuk. Sekejap lagi kita kasih ni guys. Kita kasih win gang. Kita punya kemenangan straight. Gadis cantik dia kata. Bagi saya orang sebelah ni biasa sangat. Tapi tak tahu kenapa bagi dia cantik. Tapi tak apalah. Hadir Free Palestine betul. Free Palestine nampak. Dia orang pun support. Orang Portugal support Palestine guys. Dia bagus. Kita respect. Nampak macam Cristiano Ronaldo kan. Takut sebelah last minute booster. Tak ada masalah. Kita ada booster kan. Kita punya booster lagi power daripada orang sebelah. Booster kita tak boleh lawan orang sebelah. Betul lah guys, sultan kita. Come on. Lagi mantap. Dia mute tu Arul. Dia takut tu. Dia mute tu. Oh, kau mute aku eh sebelah. Kau hasam tu kau eh. Kau takut. Aku suruh kau punishment. Kau tak nak. Kau takut. Takut. Memang takut guys. Orang sebelah takut geng. Tapi tak apa guys. Kita kasi win ni orang sebelah ni. Kita kasi habis. Dia bakau dah guys. Bakar. Cakap jangan nak bakar ganja. Bakar ganja apa dia kata siut. Baik tu dia kata bahasa Melayu. Terbaiklah. Dia hide ni bagus juga ni. Kadang-kadang orang hide ni diikut apa kita cakap. Sibaria. Mantap. Ajar dia. Apa tu? Cak senapang. Bakar orang Melaka betul. Muntah Sibaria. Nak saya screen record tak? Ada yang mana tahu ada benda-benda yang nak lalu kan? Saya screen record kan sekarang eh. Kalau ada gift. Okay, saya dah buat screen record kan sekarang. Okay, ada orang saksi ni kan. Mana tahu kan sultan kita boost sekali. Sultan kita boost sekali. Okay. Dah macam mau. Satu K dia dah takut dia lari. Korang dia takut viewer 1K. Come on guys, screen record mantap awak. Apa semua. Come on guys, korang mesti di semua the best. Semua the best guys. Mantap guys. Mantap. Come on guys. PTC. You girl my friend. Minit terakhir. Bakau lagi. Ya betul, bakau lagi. Cakap orang sebelah. Bakau. Say bakau. Bakau ganja. Betul. Bakau. Bakau ganja. Lion sekali yang betul. Ni dah record ni screen record. Lion mana tahu lion keluar kan. Memang terbaik guys. Saya saja screen record. Mana tahu ada benda-benda lalu. Kereta api ke, apa travel car ke, tak ada apa-apa. Tak ada hal. Nanti saya post kat story. Nanti saya post kat story juga guys. Tak ada halnya. Stay je gang. Tetek screen sambil-sambil tu guys. Apa tu? Terbang member. Itu lah. Dia tengah hype sangat tu. Sambil-sambil tu. Kita jadi skema sikit kan. Alamak. Buka pula hutang. Skema ni. Kita skema. Kita kena kekalkan kita punya identiti skema sekejap ni. Suruh dia apa tu? Open channel tu. Dia takut lah punishment. Kita padahal main punishment tapi dia takut. Nah, macam mana kan? Tapi memang cantik kat sebelah tu. Itulah. Bagi korang. Bagi saya biasa je. Mantap guys. Orang sebelah tak boleh kalahkan kita. Dia takut tu. Kita dengar apa dia kata. Thank you. Okay, no problem. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Malaysia. Hi. Si, Malaysia. Hi.
Masih-masih datang je tengok ni. My friend, malas jom. Sini malas siap pun. Okey, jom kita ajak PK. Nak PK eh? Eh, tak nak. Eh, PK je lah. Ha? Palestin ke? Ah, eh bukan, saya bukan Palestin. Saya apa Portugal, dekat Portugal sekarang. Stay free Palestin. Oh, Portugal. Yeah. Ya, ya, free. No. Ya, saya tak nak fikir. Eh, saya tak tu. Tak dengar suara. Dengar tak? Tak dengar suara pun dah. Tak tahulah yang sebelah tu kenapa. Tidur, suara tiada suara tu. Ah. Clear ke tak? Asal dia cakap tak ada suara. Pusing. Mantap guys. So, ambil baju putih tu. Ya, baju putih dia tengah hide, hide, hide ketuk. Eh, buat apa dulu kat Portugal? Rupa hide kat, tak. Saya tak hide. Eh, awak tak nak fikir. Eh, kalau tak nak fikir, tak apa lah. Saya memang kat Portugal. Ha, apa dia? Kat Portugal. Ha, saya mesti kat Portugal. Sambil-sambil tu, kita mengaji untuk dia orang guys. Begini nak. You want to hear you kantor? You kantor, my home. Okay, saya kata saya nak kantor. Okay. Yeah. Okay. Okay, syukur. Ingat. Sedap lah suara Syahrul. Dia kata nak tidur, dia kata. Dia kata nak tidur. Durmir. Kenapa dia nak tidur? Dia kata dengan suara saya nak buat dia tertidur. Mantap dia. Ya, dia suara dia sedap. Sebab dia tak tahu tu. Ni Al-Quran kan. Okay, ngaji. Kekal tanja. Kantor. Portugis. Portugis. Portugis kantor. Oh, dah ada YouTube cover lagu. Baik. Sing, dance, dance, dance. Dance, 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 dance. No, no, no. Yel, dance. Mantap. Terima kasih, Alhamdulillah. Terbaik guys. Okay. You penyanyi ke Syara? Yeah, lu pinjam 100 dulu nanti bayar. Pinjam 100 nanti. Nanti. Setan dia pandang tu. Ah, dia tu senyap pun. Oh. Tak isap ganja dah ke? Okay, come on. Tak isap ganja aku. Apa dia ni? Ah, aku dah agak dah, aku dah agak dah. Sebabkan rokok ada report ni. Kenapa kau orang report? Eh, siapa report? Jangan report. Aduh, tapi tak apa. Dah biasa lah. Life is a receipt for 10 minutes. Memang kena gone ni kejap. Alasan tu disconnect, Syarul. Yes. Awak terkena juga ke? Yeah, sebab live dengan you. Saya rasa orang sebelah report ke? Malaysia punya. Kalau live dengan orang Malaysia pun. Oh, lupalah. Aku live dengan orang Malaysia lah. Ya Allah. Orang Malaysia tak boleh yang live dengan orang Malaysia. Select lah. Bukan, TikTok Portugal tak ada masalah kalau asap rokok semua. Tadi fikir dengan orang negara luar tak ada masalah, rokok biar berasap semua. Tapi saya rasa ni Malaysia tak boleh. Tapi awak punya live ni sebab dah masuk dalam live saya tu problem kot. So kita kena end lah kan? End lah kan? Saya pun nak kena habis dah live sekejap lagi. Aduh, buat pasal lah. Tak nak habiskan dulu ke? Sekejap, siapa yang salah? Dia ada 10 minit kan? Saya nak baca dah. Oh, kena end live lah. Kalau tak end live nanti akan disconnect. Kena ban kan? Uh-uh. Okay lah, bye Syarul. Bye. Apalah ujian. Siapa? Oh, tak apalah. Santai lah. Lagi pun betis nak habis. Ini yang paling payah tu. Bulan ni dua kali ke sekali kena end. Keluar je, kesian orang sebelah. Padahal orang sebelah yang menyebabkan kita jadi macam ni. Orang sebelah sebab orang Malaysia. Kalau orang Malaysia tak masuk, takkan live kita problem. Server Malaysia pisang. Off dulu roll. Itulah. Okay lah geng. Saya nak end live dah ni. Stay up for the night. Take care semua. Yang mana tetapkan sesi, stay tu guys. Nanti saya on esok. Ada event dah lah. Esok ada event. Tapi live kena warning. Ya Allah. Apa ujian. Tapi apa kan. Korang ingat kan. 8 PM Malaysia dengan 11 PM Malaysia. How much likes you have in TikTok? Likes? Yeah, likes now, in profile. 400. Yeah. Okay.
Mana? Kuat sentuh ke apa semua? Yes. Okay guys, okay kan, take care semua. Korang make the best guys. Stay up for the next.